Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Bro. Pada kesempatan siang hari ini saya tidak mancing ikan dulu, Mas Bro. Dan saya mau kasih tahu ya, cara memancing kempet dengan cepat. Dan ini dia resepnya, Mas Bro. Umpannya itu yang paling ampuh. Kita pakai ini umpan ini ya. Ini cacing. Cacingnya ini cacing anu nih. Ini cacing grandong, Mas Bro. Kalau di tempat saya ini namanya cacing grandong ya. Atau bisa dibilang juga cacing melungker. Karena ini nyarinya itu di paling banyak di pinggiran-pinggiran sungai Bedadung ya, Mas Bro, di pasir-pasir gini nih ya. Dan ini kalau keluar dari pasir, kita cari di dalam pasir, pas dia keluar ini melungker, Mas Bro. Melungker ya gini. Dan ini ampuh sekali, Mas Bro, untuk mancing anu ya, untuk memancing kempet ya, Mas Bro. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja coba ya, Mas Bro. Dan buktikan keampuhan dari cacing grandong, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Jadi begini ya cara masang cacingnya, Mas Bro. Kita tusuk ke kawat ya, Mas Bro, ini. Kita bentuk bulat dan kita ikat ke tali tegak kita, Mas Bro. Ini. Dan mancingnya pakai anu nih, palesan tegak ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung coba, Mas Bro. Semoga saja banyak hasilnya, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita biarin dan kita tunggu hasilnya, Mas Bro. Kita tunggu sampai dimakan, sampai gerak-gerak itunya ya. Kayaknya lalu kita angkat. Kita tunggu sekitar 5 sampai 6 menitan, Mas Bro. Sampai banyak yang makan kempet atau kepiting ya. Oke, kita tunggu dulu, Mas Bro. Oke, Mas Bro, di sini steaknya mulai gerak-gerak, Mas Bro. Sepertinya udah ada isinya ya. Coba kita angkat ya. Banyak yang jatuh, Mas Bro. Banyak, Mas Bro, nih, Mas Bro. Banyak yang jatuh juga ya ini. Banyak, Mas Bro. Ini dia. Ini pada belum 5 menit ya. Baru 2 menit. Oke, kita coba lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Udah gerak-gerak lagi, Mas Bro. Ini baru 50 detik ya. Kita coba angkat lagi, Mas Bro. Banyak, Mas Bro. Jatuh lagi. Ya nih. Lari. Lari lagi, Mas Bro. Oke, kita taruh dulu, Mas Bro. Lanjut lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ujung palesan udah gerak-gerak terus dari tadi, Mas Bro. Dan ini lumayan lama ya, 2 menit, Mas Bro. Coba kita angkat, Mas Bro.
ocean. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Bro. Banyak yang lepas mas bro, tapi lumayan ya, aku bisa dapat subscribe. Oh ya, kenapa di sini saya memakai cacing grandong? Karena cacing grandong itu atos mas bro. Jadi meskipun dimakan beberapa kali, nih tetap yang bro. Kalau pakai cacing biasa ini sudah habis mungkin mas bro. Oke, lanjut lagi mas bro. Ya mas bro, ya Tuhan bro, ya Tuhan mas bro. Sudah terbukti ya hasilnya bro, pakai umpan cacing grandong. Dan cukup sampai di sini dulu pembuktiannya mas bro, memakai umpan cacing grandong. Saya mau pulang dulu mas bro, udah capek mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.